Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Vlog Darwis Darmasari. Kali ini kita lagi ada di Pantai Karang Taraje sambil menikmati kelapa muda. Ikuti terus ya video kita. Cekidot. Halo guys, ketemu lagi bareng kita Vlog Darwis Darmasari guys. Kali ini kita lagi berada di area wisata Pantai Kantar atau Karang Taraje guys. Ya, untuk kali ini saya sedikit mereview ada apa aja di area wisata Kantar ya. Untuk di area Kantar, begitu kita memasuki pintu masuk, kita sudah bisa melihat apa penjual kelapa. Kelapa muda guys ya. Nah, di sini tersedia juga kelapa muda, kelapa biasa dan kelapa cepat merah guys. Ya, untuk review masalah kelapanya tetap pantengin terus. Hai guys, kalian tahu nggak nih ini siapa? Ini namanya Mang Deni. Mang Deni ini yang berjualan kelapa cupat merah. Mang Deni ini kalian perlu tahu guys, dia sudah mempunyai pelanggan tetap karena satu-satunya pedagang si cupat merah ini. Bidadariku, kau bidadariku, datanglah temani aku. Lihat guys, ini host kita lagi menikmati kelapa muda cupat merah. Kalau dilihat dari ekspresinya, dia menikmati banget guys sambil memandang view Pantai Karang Taraje. Nyanyian malam di kala. Halo, nama saya Deni, pemilik warung pintu masuk Karang Taraje. Saya di sini berjualan kelapa cupat merah dan kelapa biasa. Khasiatnya kelapa cupat merah ini, manfaatnya ini bisa sama ibu-ibu hamil karena buat menambah daya tahan tubuh ibu hamil ya. Dan di sini juga mungkin menjual kelapa cupat merah sama kelapa biasa, kita juga membuat telur asin ya. Okay guys, yang ada di Desa Darmasari, contohnya kayak gini nih. Ini bentuk awal pembuatan telur asin ya, yang kita produksi sendiri di warung Karang Taraje yang masuk. Mudah-mudahan kedepannya telur asin yang ada di Desa Darmasari semakin berkembang dengan adanya aktivitas Vlog Darwis yang ada di Desa Darmasari. Tentang dirimu, apa yang bisa ku lakukan? Apa mungkin belum kita terlalu banyak gitu untuk mereview apa saja yang ada di area wisata Pantai Kantar atau Karang Taraje guys. Dan di sini saya tepat berada di warung Bapak Deni gitu, selaku penjual kelapa muda dan telur asin. Nah, saya merekomendasikan untuk pengunjung bila ingin merasakan kenikmatannya dari telur asin dicampur dengan kelapa muda cepat merah, datang aja ke sini guys. Pas. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.